Halo semuanya, apa kabar? Saya Aldus di Focus Game. Kali ini saya mau memperlihatkan bagaimana cara kita mengalahkan hidrohipostasis ya. Jadi saya bawa Kaya, Xiangling, Ember, dan Barbara. Oke, jadi intinya untuk ngalahin ini sih harus sabar aja sih. Intinya begitu teman-teman ya. Itu damage ikan-ikannya dalam soalnya. Nah, kalau kayak gini kan kesempatan kita hajar, ya udah hajar. Nah, itu yang itu kan meledak dia kan. Yang ini yang perlu kita hajar. Nah, kalau dia keluarin heal-nya itu kita bisa ini teman-teman. Kalau dia keluarin heal-nya kita bisa hancurin heal-nya biar nggak nyampe ke si itunya, hidrohipostasisnya. Nah, kalau ada kayak gini ya kita lari keluar gitu ya. Makanya kita sel berdirinya agak-agak di luar kan, tinggal lari ke sana gitu kan. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Aduh, nah kena nih, dalam banget kan, damage ya kan. Nah, inilah gunanya Barbara di sini untuk ngeheal ya. Kalau nggak kan dia penonton doang ya. Nah, ikan-ikan ini juga dalam ya teman-teman, harus dielak gitu ya. Oke, dia pakai ini 3 buah ya. Nah, terus kita samperin dia. Alright. Ah, memang dia cepat banget teman-teman. Jadi makanya dari itu saya bilang harus sabar mainnya ya. Nah. Nah, sekarang kita hajar dia pakai ini. Oke, ini ada ikan-ikan di bawah dari bawah ya. Jadi kita harus elak-elak terus ya. Nah. Oke ya, udah dia sekarat kan? Sekarat nih, kan? Ya udah kita siap-siap aja. Dia nanti heal-nya mana tuh? Heal-nya. Nah, ini dia heal-nya. Cerot kan, satu mati, ada tiga ya teman-teman ya. Satu lagi. Cerot kan, jadi dia healnya habis. Oke. Jangan sampai healnya nyamperin dia. Kalau sampai samperin ya udah ya teman-teman ya. Nambah HP-nya. Begitu aja ya. Intinya harus sabar aja sih. Oke. Dan elak ya. Terutama yang sakit itu ya ikan-ikan gitu kan. Oke lah kita elak aja. Intinya begitulah ya. Oke, begitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Focus Game. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.